Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, Get News kembali hadir menjumpai Anda dengan sajian informasi teraktual dan inspiratif. Bersama saya Aini Ruslan, inilah Get News lengkapnya. Baiklah pemirsa, kita awali informasi petang ini. Aksi unjuk rasa mengkritisi 3 tahun kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi JK di Mataram, Nusa Tenggara Barat sempat ricuh. Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI terlibat saling dorong dengan polisi karena dilarang masuk ke dalam gedung DPRD setempat. Aksi saling dorong mahasiswa dengan aparat kepolisian yang mengamankan aksi unjuk rasa terjadi saat mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Mataram ini hendak masuk ke gedung Dewan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Mereka kecewa lantaran aksi mereka tak juga ditanggapi wakil rakyat. Dalam aksi ini, mahasiswa mengkritisi 3 tahun kepemimpinan Jokowi JK yang dianggap masih banyak terjadi ketimpangan, terutama ketimpangan ekonomi. Selain itu, sejumlah aturan perundang-undangan yang menjamin kebebasan berpendapat cenderung dibungkam dengan mengkriminalkan mereka yang kritis terhadap pemerintah. Meski sempat mengalami kericuhan, aksi ini berlangsung tertib hingga aksi berakhir. Aparat kepolisian dari Satuan Sabara Polres Mataram mengawal aksi mahasiswa ini. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, Get TV. Program Sejuta Sapi yang diluncurkan Gubernur M. Zainul Majdi beberapa tahun silam nyaris tak terdengar lagi. Meski populasi sapi NTB tergolong meningkat, namun kurang laku di pasaran karena alasan kualitas. NTB kini memiliki peluang meningkatkan genetika sapi lebih unggul melalui teknologi inseminasi buatan. Peluang meningkatnya kualitas sapi NTB sangat terbuka dengan kehadiran Menteri Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Muhammad Natsir, ke Universitas Teknologi Sumbawa akhir pekan lalu. Menristek Dikti menitipkan bibit sapi unggul untuk kepentingan penelitian dan pengembangan genetika sapi Nusa Tenggara Barat. Bibit sapi unggul ini diserahkan secara simbolis langsung kepada Bupati Sumbawa Muhammad Husni Jibril, disaksikan jajaran Dinas Peternakan Sumbawa dan anggota Komisi 7 DPR RI Dr. Zulkifli Mansyah. Menristek Dikti berpesan untuk memanfaatkan bibit sapi unggul ini guna pengembangan genetika sapi NTB lebih baik melakukan perkawinan sistem inseminasi. Sistem dan teknologi ini menurut Muhammad Natsir telah diuji coba dan dikembangkan oleh Kementerian Menteri Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan hasilnya sangat bersaing. Hasil penerapan teknologi ini diharapkan bisa diterapkan di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menunjang program unggulan sejuta sapi NTB. Pengembangan sapi secara tradisional sudah lama ditinggalkan, selain karena kualitas pengembangan sistem konvensional memakan waktu yang cukup lama. Kawinkan secara alami. Kalau itu sapi dikawinkan secara alami, hasilnya adalah akan menjadi lebih kecil karena model inbreeding semacam ini. Teknologi yang kami kembangkan adalah melalui inseminasi buatan. Kepastian untuk berhasil itu sangat tinggi, dan teknologi yang sudah kami kembangkan di dalam memperbaiki genetika sapi ini dengan melalui IB sexing, ini kami sudah konsentrasi pada sapi Bali, sapi Madura, dan sapi Sumba. Karena sapi lokal Indonesia adalah ini. Nah, nanti Sumba itu akan menjadi peranakan unggul. Selama ini, peternak sapi di NTB masih melakukan pengembangan ternak secara tradisional dengan sistem perkawinan ternak alami. Tapi kemudian dia menyempat-nyempatkan untuk kemudian membawa apa namanya ini? Semen beku. Semen beku. Nah, ini kemudian kita akan menyambut positif. Insya Allah mudah-mudahan melalui kemudian sengaja saya hadirkan dinas terkait agar kemudian menindaklanjuti ini seperti apa yang diharapkan. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi mengapresiasi rencana pemerintah untuk memberikan gelar pahlawan kepada pendiri Nahdlatul Wathon Muhammad Zainuddin Abdul Majid.
Ia menilai perjuangan gelar pahlawan untuk Maulana Syekh tidak terlepas dari dukungan segenap warga di Nusa Tenggara Barat. Rencana pemberian gelar pahlawan kepada pendiri Ormas Nahdlatul Wathon di Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainuddin Abdul Majid, mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gubernur NTB yang sekaligus cucu dari Maulana Syekh menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi pemerintah. Gubernur menilai pemberian gelar pahlawan untuk Maulana Syekh juga tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Ya, yang pertama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ikhtiar masyarakat NTB semuanya ya tanpa kecuali seluruh komponen itu diberi kemudahan dan berakhir dengan baik. Yang kedua, ya terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Presiden yang telah memutuskan dan menetapkan putra terbaik NTB yaitu Tuan Guru K. Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sebagai pahlawan nasional. Orang nomor satu di NTB ini menilai kontribusi Maulana Syekh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan sangatlah besar. Selain kontribusi dalam mempertahankan kemerdekaan, Maulana Syekh juga memiliki kontribusi yang sangat besar dalam bidang pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu, pemerintah Provinsi NTB akan terus meningkatkan kualitas pendidikan agar generasi muda NTB semakin terdidik dan semakin cerdas dan mampu menghadapi tantangan apapun di masa yang akan datang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Get News. PT Perusahaan Listrik Negara PLN Persero Wilayah Nusa Tenggara Barat mulai menyiapkan diri mendukung hadirnya era baru transportasi ramah lingkungan yang berbahan bakar listrik. Sebanyak 6 stasiun penyedia listrik umum SPLU sudah terbangun di 4 titik di Kota Mataram, 2 SPLU di Taman Sangkareang, 2 SPLU di Taman Udayana, dan masing-masing 1 SPLU di Pantai Ampenan dan Islamic Center. SPLU ini nantinya berfungsi untuk pengisian bahan bakar transportasi berbahan bakar listrik yang ramah lingkungan. Sementara ini seluruh SPLU yang telah tersedia di Kota Mataram dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima, namun di masa yang akan datang SPLU ini akan berfungsi sebagai tempat pengisian bahan bakar kendaraan listrik dan pendukung pembangunan wisata yang menganut konsep ramah lingkungan. Saat ini SPLU yang sudah ada dan sudah beroperasi ada di 3 lokasi, di Sangkareang, di Taman Sangkareang, terus di Taman Udayana, Taman Bumi Murah, dan satu lagi di Taman Malomba. Di 3 titik itu kami sudah memiliki SPLU. Penyediaan SPLU ini adalah bentuk keseriusan perusahaan listrik milik negara mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan pembangunan dengan konsep hijau dan ramah lingkungan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GetTV. Informasi selanjutnya, harga cabai di tingkat petani mengalami kenaikan signifikan setelah beberapa pekan sempat anjlok. Kenaikan harga cabai dipicu oleh meningkatnya permintaan masyarakat jelang peringatan Maulid Nabi. Para petani cabai di wilayah Lombok kini bisa tersenyum karena harga cabai mengalami kenaikan di pasaran. Kenaikan harga kebutuhan dapur ini terbilang signifikan. Dari 2 pekan sebelumnya hanya Rp4.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Kenaikan ini diduga karena meningkatnya permintaan pasar jelang peringatan Maulid Nabi. Cabai yang banyak dicari pembeli adalah cabai hijau. Selain awet, cabai jenis ini juga sangat bagus untuk menjadi bahan baku membuat sambal. Ini sekarang kedua, tapi bibitnya yang agak sedikit ya, karena tiga jenis yang saya tanam. Yang pertama Dewata, terus cabai lokal dengan caplak. Tapi alhamdulillah caplaknya sekarang yang naik, kemarin dengan harga rendah sekali alhamdulillah sekarang naik. Kemarin pas panen pertama dengan harga 8.000 kemarin, terus tadi ada yang datang juga pengepul, dia naik jadi berapa Pak? 10.000. Tadi ada teman datang dari Lombok Timur, sudah 15.000 sekarang katanya. Dia akan terus naik, alhamdulillah. Selama 2 pekan lalu, petani sempat mengalami kerugian. Namun sejak 1 pekan terakhir ini, mereka mengaku meraup penghasilan yang meningkat. Dan jika harga terus stabil, kerugian sebelumnya diperkirakan dapat tertutupi pada panen berikutnya.
Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Get TV. Baiklah pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Lombok Tengah. Berawal dari informasi rekannya akan nilai ekonomis buah jeruk, seorang pria muda di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, merubah kandang ayam menjadi kebun jeruk. Dari usahanya, pria muda ini mampu meraup omset hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Siapa sangka, puluhan hektar kebun jeruk yang ada di lokasi ini dulunya adalah bekas kandang ayam. Ya, kandang ini disulap oleh seorang warga desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, bernama Usman. Usman kemudian merubah kandang ayam yang tadinya kotor dan penuh bau menjadi sebuah kebun jeruk yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Dengan luas lahan yang mencapai 90 are, Usman mampu menanam pohon jeruk sebanyak 250 biji. Dari 250 biji pohon jeruk tersebut, Usman mampu menghasilkan hingga puluhan kuintal buah jeruk dalam sekali panen. Dari usahanya, Usman meraup untung hingga 25 juta rupiah per bulannya. Ini Pak, kenapa memilih budidaya jeruk daripada yang lain gitu? Apa prospeknya apa? Iya, karena dulu kan ada teman yang dari Lombok Barat itu yang kasih saran, karena di sini kan banyak kandang apa ya? Ayam. Nah, kandang ayam di sini kan, terus ketimbang dia anu tanam aja jeruk ini. Kotornya bisa kita manfaatkan untuk apa namanya? Untuk pupuknya. Enak nanti jeruknya. Sebaiknya saya coba. Yang pertama kali yang tanam itu sebanyak 85 batang. Terus kedua lagi tambah. Nah, setelah nyata hasilnya, yang tambah lagi anunya apa namanya? Yang tambah pohon, yang tambah pohonnya berapa? 75. Lagi. Setelah berbuah lagi anu, yang tambah lagi 60. Anu ada sekitar 200 sekian lah, 250-an batang. Buah jeruk hasil kebun Usman ini kemudian dipasarkan di beberapa daerah di Pulau Lombok, bahkan hingga ke Pulau Sumbawa. Tak hanya itu, bagi wisatawan yang ingin menikmati manisnya jeruk tersebut, bisa langsung datang ke kebun dan memetiknya sendiri. Untuk 1 kilo buah jeruk, Usman menjualnya dengan harga Rp25.000. Tak hanya wisatawan lokal, wisatawan dari luar daerah seperti Jawa dan Makassar juga pernah datang ke lokasi ini untuk menikmati manisnya jeruk milik Usman. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Get TV. Berburu madu di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat tidak semudah yang dibayangkan. Selain harus menelusuri hutan belantara, kelompok pemburu cairan seribu khasiat ini juga harus siap dengan doa-doa sebagai kekuatan magisnya. Kekuatan magis ini diperlukan untuk mendapat hasil yang melimpah. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Pulau Sumbawa sangat terkenal dengan madunya, khususnya madu hutan di Kabupaten Sumbawa Besar dan Bima. Kebiasaan berburu madu hutan biasanya dilakukan warga Dusun Tabose, Desa Mama, Kecamatan Lopok, Sumbawa Barat. Dengan berbekal peralatan sederhana seperti ember, jerigen, tali, dan parang, sekelompok warga bersiap memasuki hutan yang berbukit untuk mencari madu. Berburu madu biasanya dilakukan sebagai pekerjaan sampingan. Hasil buruan mereka bisa jadi dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri atau dijual kembali. Namun yang unik dari kelompok pemburu madu hutan ini, satu dari kelompok pemburu menyertakan seorang pawang madu dan lebah. Pawang bertugas menyampaikan doa-doa untuk mempermudah kerja kelompok dalam berburu dan diharapkan bisa menghasilkan madu hutan yang banyak. Tantangan fisiknya, kelompok pemburu madu hutan ini harus melalui jalan yang terjal dan cukup sulit dilalui para pemburu. Disinilah peran utama sang pawang, mendeteksi keberadaan sarang lebah dan berlimpah madu. Selebihnya, sang pawang harus mampu menjaga petugas naik memotong sarang lebah. Memang ada tanda-tanda alam mengenai lokasi sarang lebah yang diburu warga. Misalnya, di sekitar pohon tempatnya bersarang terdapat kotoran lebah. Setelah dipastikan sarang lebah ada, mulailah sang pawang memberi doa-doa untuk mempermudah kerja kelompok lainnya.
Sebelum naik dan memotong sarang lebah, sang pawang juga menyiapkan api poyong untuk mengusir lebah dari sarangnya. Api poyong yang disiapkan sang pawang biasanya berisi mantra dan doa-doa tertentu agar saat memotong sarang lebah tidak disengat atau terhindar dari kemungkinan kecelakaan kerja. Sudah berapa kali ngambil madu kayak gini? Oh, banyak kali. Sudah banyak, Pak? Iya. Yang sudah sering? Sering. Sudah sering, Pak. Itu kesulitannya, Pak, apa, Pak, saat ngambil? Tidak, sakit, Pak. Tidak ada yang sulit itu. Oh, sudah biasa, Pak. Iya, aja. Biasa. Ya kalau atas itu makanya sulit, kalau yang tinggi itu sulit itu ya. Bisa berapa lama, Pak, untuk satu sarang yang besar itu ngambilnya? Kadang dua menit. Setelah madu diperoleh, kelompok pemburu madu hutan ini biasanya langsung dicicipi. Fungsinya sekaligus untuk mengembalikan stamina yang terkuras. Dalam satu perjalanan, kelompok pemburu madu ini mencari 2 atau 3 sarang lebah agar menghasilkan madu yang cukup banyak. Hasil berburu nantinya dibagi rata sesuai jumlah kelompok. Hasil berburu ini biasanya untuk anggota kelompok dan ada yang dijual langsung atau sengaja disimpan untuk konsumsi tersendiri. Musim kemarau adalah waktu yang paling tepat melakukan pemburuan madu hutan. Selain tidak sulit, madu yang diburu saat kemarau memiliki kualitas yang terbaik. Rupiah yang dikumpulkan dari menjual madu ini oleh warga dimanfaatkan untuk tambahan biaya hidup keluarga atau biaya anak sekolah. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, Get TV. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News petang hari ini. Perbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News. Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id serta fanpage Get Media Channel di media sosial Facebook dan YouTube. Mewakili seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.